Cek dan teknikal IRDA dalam surat tajaan bersama dengan IRDA, kita nak khususkan berkaitan dengan projek-projek infrastruktur di Iskandar Malaysia sendiri. Baik, Cik Manzam, mungkin boleh kita kongsikan berkaitan dengan kisah kejayaan projek yang dikendalikan di bawah IRDA yang mana memberi impak positif pada rakyat. Silakan. Ya, sebelum tu saya ingin untuk menyatakan di sini bahawa kerja-kerja ataupun projek-projek infrastruktur di Iskandar Malaysia ini agak unik kerana ianya merupakan projek-projek infrastruktur yang dikendalikan oleh pihak IRDA dan juga dengan kerjasama pihak-pihak lain seperti kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan di kawasan wilayah wilayah Iskandar Malaysia ini. Baik. Ini misalnya di wilayah Iskandar Malaysia ini kita terdapat 5 pihak berkuasa tempatan. Ya, yang mana pihak IRDA bekerjasama rapat untuk menjayakan projek-projek infrastruktur di wilayah Iskandar Malaysia ini. Baik. Ya. Sebelum itu mungkin saya ingin memberikan penerangan dari segi infrastruktur projek ini, ianya sebenarnya terbagi kepada dua infrastruktur projek. Yang pertama adalah infrastruktur hard infrastructure ataupun baik. infrastruktur keras lah. Dan juga yang kedua adalah infrastruktur lembut ataupun soft infrastructure. Jadi hard infrastructure ni contohnya adalah dalam masa terdekat ini pihak penduduk-penduduk di wilayah Iskandar Malaysia ini adalah beruntung kerana mendapat projek-projek ini daripada pihak kerajaan persekutuan, juga kerajaan negeri dan juga dari segi kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Baik. Misal kata dalam masa terdekat ini sistem pengangkutan awam yang lebih baik akan dapat diperkenalkan di wilayah Iskandar Malaysia ini, ya. Terutamanya dengan pengenalan bas rapid transit fasa pertama. Dan ini dijangka dapat beroperasi sepenuhnya pada tahun 2020. Dan ini bukan saja support oleh projek rel kelajuan laju ataupun HSR yang mana mungkin dapat beroperasi pada 2026. Dan juga hubung kait dengan Bandaraya Singapura, pihak itu Iskandar Malaysia akan memperkenalkan rapid transit system yang hubungkan antara Singapura dengan Johor Bahru. Baik. Dan ini dijangka ini siap sepenuhnya pada 2024. Baik. Dan dari segi infrastruktur lembut pula ialah infrastruktur seperti mana institusi-institusi pendidikan yang sekarang ini telah berapa banyak institusi pendidikan yang telah ada di Medini Iskandar Puteri, ya, seperti Universiti Newcastle, Universiti Reading dan sebagainya. Baik. Dan dari segi okay, saya nak bawa kepada apa yang dilaksanakan oleh pihak IRDA sendiri, ya, Baik. iaitu dari segi infrastruktur lembut ataupun soft infrastructure ini, pihak IRDA dengan kerjasama pihak PDRM telah memperkenalkan projek CCTV ya di dua majlis perbandaran di Kulai dan juga di Johor Bahru Tengah ya, dan juga apa ni projek pos polis community. Projek polis community ini ialah di mana instead of apa ni makna masyarakat pergi ke balai polis, maknanya balai polis itu sendiri berada di kawasan estate perumahan. Ya. Jadi ini memudahkan. Jadi komuniti polis itu sendiri berada di dalam lingkungan penduduk itu sendiri, ya. Dan juga projek-projek lain ialah seperti polis projek bantu polis bantuan dan sebagainya. Okey. Selepas itu saya nak membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan dan Cik Ros sendiri, ya, kepada beberapa projek yang telah dilaksanakan oleh pihak IRDA seperti pada tahun lalu kita telah menyelesaikan projek pelebaran jambatan pandan. Baik. Ya. Projek jambatan pandan ini adalah amat unik kerana dengan adanya pelebaran jambatan pandan ini telah dapat meningkatkan keselesaan pengguna jalan raya. Ya. Kalau dulu daripada Pandan ke Johor Bahru, kita terpaksa mengharungi
kerajaan keadaan trafik yang begitu sukar, sekarang ini dia punya flow tu amat mudah sekali ya. Dan ini telah dapat menjimatkan masa perjalanan lebih kurang paling minimal lah selama 15 minit lebih awal. Jadi di projek yang agak besar juga iaitu lebuh raya pesisir pantai atau kini dikenali sebagai lebuh raya Iskandar sepanjang 14.5 km yang menyambungkan antara Johor Bahru dengan Iskandar Puteri. Ya, kalau dulu kita nak pergi ke kawasan Iskandar Puteri, kita terpaksa melalui jalan lama ke melalui jalan lama ke Gelang Patah dan terus dan pergi kepada Iskandar Puteri. Bagaimanapun dengan adanya projek lebuh raya Iskandar ni, kita telah dapat menjimatkan masa perjalanan sekurang-kurangnya 30 minit lebih awal. Ya. Jadi kedua-dua projek ini telah memberikan peningkatan keselesaan pengguna jalan raya serta meningkatkan saling kehubungan antara bandar di samping menjimatkan masa perjalanan. Ya. Ya. Itu antaranya. Ya. Ada lagi penambahan lain ke bagaimana? Tambahan lain sebagaimana yang diketahui oleh awam sekarang ini, projek yang mengutamakan perlindungan alam sekitar juga adalah salah satu projek yang juga diperkenalkan oleh pihak IRDA dan juga Iskandar Malaysia. Kalau kita lihat projek tebatan banjir Sungai Segit dan juga projek tebatan banjir Sungai Air Molek ini telah dapat kita selesaikan pada akhir tahun lalu dan ini telah dapat mengurangkan banjir-banjir kilat lah sebagaimana yang sebelum ini kita alami ya. Di mana Sungai Segit dahulu dan juga dari segi pencemaran sungai itu sendiri. Seperti mana contohnya Sungai Segit ni adalah salah satu antara sungai yang paling tercemar di negara kita lah. Dan alhamdulillah hari ini kita lihat dengan penyelesaian projek ini, kita dapat lihat bahawa sekurang-kurangnya air di Sungai Segit itu telah dapat kita kurangkan lah kadar pencemarannya. Sebab pasal mengurangkan kadar pencemaran ni, mungkin kita boleh kongsikan sama lah Encik. Berkaitan dengan projek-projek infrastruktur pihak IDRA sendiri menjurus kepada perlindungan alam sekitar di kawasan Iskandar Malaysia. Adakah ia memberi impak yang positif pada rakyat sebenarnya? Ya, sudah tentu. Kalau dulu saya sendiri sebagai warga Johor Bahru, saya mula bekerja di di Johor Bahru. Kalau kita lihat dulu, kita tidak boleh pun berada di persekitaran Sungai Segit. Pesang Sungai Segit tu akan adanya aroma yang begitu. Jadi alhamdulillah lah dengan projek yang kita telah dapat laksanakan ini, keadaan itu dapat berubah keadaan kepada yang lebih baik lagi lah. Itu antara kesan-kesan positif ya. Baik, sekali lagi kita nak berhenti rehat dan kita akan kembali selepas ini.